Ngapain di sini? Ini toko saya, jangan nyapu di sini. Nape? Minggir. Ini mau nyari duit, Mas. Sudah dimanfaatkan lagi, jangan ikut aku. Mas, ini mumutnya susah tahu, Mas. Kenapa sih kayak gitu banget? Kan toko saya, jangan nyapu di sini. Pergi. Ayo, Ibu. Ya Tuhan, orang-orang nggak tahu betapa susahnya mengambil beras di tanah. Yang ibu pun melakukan itu dengan penuh perjuangan. Ibu capek nggak? Capek. Capek, ya udah kita duduk dulu ya, Bu. Kita duduk situ aja yuk. Sini ya? Iya, di sini ya, Ibu ya. Bu, ibu tuh udah sering banget ya digituin kayak tadi. Berapa kali, Neng? Terus ini berasnya mau diapain, Ibu? Tadi ayak. Ini satu-satunya diambil-ambilin? Iya, diambil batunya dibuang. Ini, Neng. Tuh. Kayak gini. Aku bantuin ya, Ibu ya. Iya. Ibu sabar ya, Ibu. Di kayak gituin kayak tadi. Emang orang-orang tuh pada jahat. Mereka gak tahu pengorbanan kita kayak gimana. Emang biasanya kalau kayak gini, kejualnya berapa sih, Bu? 4.000. 5.000. 4.000. Ibu, abis ini mau diapain? Ibu sih, Neng. Beli beras, letter. Kasih ya. Kasih ya. Kasih ya, Neng, ada yang beli ya. Kau memberikanku. Puji Tuhan, senyum Bu Sumira mulai mengembang saat ada yang membeli berasnya. Walau hanya sedikit, tapi itu sangat berharga bagi Ibu Sumira dan keluarga. Tulusnya cintamu. Bu, saya beli berasnya, Bu. Iya, tuh. Mau beli? Iya, ini. 10.000, Ibu. Ya. Ini ya. Iya. Kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Kasih ya. Alhamdulillah, habis. Pulang aja yuk, titip barang dulu ya, ntar kita pulang ya. Titip di mana, Ibu? Di situ. Tuh, yuk. Oh ya, yaudah yuk. Ya, Neng, pulang yuk. Kasih aking, terus sayang. Ini nasi kemarin yang ada dibuang. Mau, ini, mau dimasak. Yuk, Ibu. Assalamualaikum. Ini nih. Sel, rumahnya nih. Mana Fitri? Nando. Bentar, sabar. Nggak ada. Ini ada apa? Nggak, mana Fitri sekarang mana? Iya, kenapa? Gua mau ngomongnya sama Fitri, bukan sama lo ya. Nggak bisa. Mana Fitri? Mana? Lo siapa? Ada masalah apa? Ngomongnya baik-baik. Ada apa ya? Niden. Oh ini. Ya. Mana duit gue? Gak tahu, suami saya udah gak ada. Udah gak ada gimana? Gak ada kemana? Udah almarhum. Bohong. Duit apa? Jelasin duit apa. Jadi gini ya, Mas Nando udah janjiin saya kita mau nikah. Tapi sampai sekarang mana? Kita udah nabung bareng gitu loh. Orang tua saya udah tahu loh. Dia yang nikmatin. Lu yang bener aja lu, Pit. Ini apaan lagi nih? Bentar. Apa sih, Mas? Ini kita lagi ada sebetulnya. Denger ya, Mas. Gua gak ada urusan sama iya, lo ya. Iya, sebetulnya. Lu tau gak sih? Lu tau apaan sih? Apa ini masalahnya lu tau gak? Iya. Lu tau gak masalahnya apaan? Bentar. Lu diem, lu apaan sih?
Kita obrolin baik-baik. Lu siapa? Jangan kasar dong. Siapa yang dorong? Lu yang dorong dia. Ya. Gua juga yang sopan ya. Di rumah orang pikir. Lu diem. Enggak. Ibu enggak apa-apa kan, Ibu? Enggak. Fitri enggak apa-apa kan? Ibu yang sabar ya. Itu tadi sama tim kita udah di... Iya, enggak apa-apa. Mereka tuh kalau yang tadi sering. Kak Fitri sering lihat orangnya kita untuk datang ke sini. Enggak pernah ngelihat. Berarti ini cewek keberapa yang datang untuk nagih utang sama nagih kalau misalkan dia itu istrinya dari suaminya Kak Fitri gitu ya. Aku nggak tahu teh juga aku dia itu dia udah nikah lagi aku nggak tahu makanya tapi ini cewek yang berapa sih kak? Iya banyak. Ya udah begitu ceritanya riwayatnya begitu suaminya dia ngomongnya pergi. Ya, tadi udah coba kita obrolin sama masnya sama mbaknya. Semoga sih tadi udah kita coba selesaiin di sana, semoga ada kesan lagi. Jadi kita coba lanjut syuting lagi, apa-apa ya, Ibu ya. Gak apa-apa. Ibu sabar ya. Iya. Sabar, Kak Fitri juga harus kuat ya. Teganya suami Bu Fitri, ia melakukan kekerasan saat Bu Fitri hamil anak mereka. Namun Bu Fitri tetap ikhlas mengurus suaminya saat sakit. Kita Yuli, dari tadi. Udah jadi ya Ibu ya. Nih makan. Kita makan ini Ibu. Iya, ada duit. Minyak. Buahnya pakai minyak Ibu. Iya. Ini dok. Ambil nasi duluan aja enggak apa-apa. Maaf ya Neng, makannya pakai ini doang Neng. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Ya Tuhan, betapa bahagia hatiku melihat kebersamaan keluarga nenek Sumira. Meskipun mereka harus hidup dengan segala keterbatasannya, namun senyuman tidak pernah hilang dari wajah mereka. Bahkan dengan banyaknya cobaan hidup, mereka bisa melaluinya dengan hati yang lapang. Berhentilah dulu beri ruang. Udah, perlu makan deh. Udah Ibu. Aku mau beres-beres dulu ya. Iya. Abis itu ganti baju, istirahat ya. Aku ganti baju dulu ya Ibu ya. Iya.